Oke, selamat datang di tutorial ala logika media. Hari ini kita akan belajar, atau mungkin kita belajar bersama, bagaimana kita membuat animasi standar, yaitu animasi membuat kupu-kupu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Flash kita yang CS6. Kita pilih Action Script 2. Oke. Lalu kita sesuaikan size-nya. Sini saya milih 1366 kali 768. Sebenarnya bebas sih kalau untuk ukuran, tergantung kebutuhannya. Oke, yang kedua, karena kita ingin membuat animasi kupu-kupu terbang, langkah mudahnya sekarang kita cari gambar di Google kupu-kupu. Oke, kita cari di gambar. Oke, kita cari yang bentuknya bagus ya. Kita cari yang ukurannya besar. Langkah kedua, kita kembali ke Adobe Flash kita, lalu kita import apa gambar yang telah kita download ke stage ini. Kita cari tadi letaknya di download. Setelah sudah, kita buat ayat satunya biar buat animasi. Oke, setelah gambar ini kan kita ingin membuat agar sayap ini nanti bisa terlihat seperti terbang ya, jadi mengepakkan sayapnya. Jadi kita membutuhkan ini, kita jadikan dulu convert to symbol, klik kanan convert to symbol, kita jadikan ke motion clips ini untuk kupu-kupu, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke motion clip kita, ini gambar kupu-kupu kita. Nah, kita ingin menyeleksi ini apa sayapnya saja, jadi kita hanya menggerakkan sayapnya saja, sayap kanan dan sayap kiri. Oke, kita break apart. Nah, oke. Break apart. Lalu kita mencoba memisahkannya. Oke, jadi di sini kita sudah punya antar bagian ya. Nah, bisa kita lihat ini untuk badannya, ini untuk sayap kiri, dan ini untuk sayap kanan. Oke, kita kunci badannya karena nanti di badannya kita tidak ada perubahan animasi. Oke, yang pertama kita kunci juga. Kita untuk sayap yang apa
ngapain ya? Saya dan sebelah sini kita coba untuk melakukan animasi dulu. Ini agar lebih jelas ya, kita lihat perlihatkan badannya. Oke. Jadi di sini di free time form toolnya kita bikin dia mengelopak lebih normal. Yang di sebelah sini kita copy frame-nya ke 20 agar sama, kita paste frame, lalu kita bikin animasi set. Disini juga kita kasih set frame. Jadi ini baru yang sebelah kiri ya, lalu kita yang sebelah kanan sama juga, ini kita hilangkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kita disini aja langsung lihat sama, insert keyframe juga di 10 kita insert keyframe, tapi kita bikin perubahannya bisa semirip mungkin lebarnya tidak terlalu sepakan jadi dari itu. Oke, masih kurang sedikit lagi. Oke, sudah. Kalau kita create shape green, create shape green. Oke, bisa kita coba ya, seperti itu. Coba kita cek ya dengan Control Enter untuk apa? Cek kita. Atau kita jadi bisa gunakan Control Test Movie. Nah ini tes, kalau yang sudah terbiasa bisa gunakan Control Enter sehingga lebih cepat. Oke, kita cek dulu. Nah gitu. Apabila dirasa teman-teman kepakan sayapnya masih kurang cepat atau mungkin malah terlalu cepat, mana bisa diatur movie-nya. Oke, nah, rasanya masih kurang sih terlalu cepat, jadi kita coba perlambat di segini. Nanti ini juga kita ambil 25. Oke, harusnya ini nanti lebih pelan ya, jika kita kontrol enter. Oke, jadi animasi kupu-kupu kita sudah jadi. Lalu kita bikin layer kedua, kita bikin background. Oke, kita cari gambar background yang sesuai ya. Coba kita cari di sini gambar bunga. Kita ingin membuat seolah-olah kupu-kupu kita ini terbang, jadi kita
aktor ya apa jadi kayak nanti boleh juga seperti berpindah padahal yang aslinya berpindah aslinya yang bunganya tapi kita mengingat kita membuat seolah-olah kupu-kupunya yang berpindah dan pergi frame 100 kita bikin keyframe lalu kita mainkan oh kembali itu nanti jadinya kira-kira cukup mudah kan untuk teman-teman semua mencoba dan silahkan untuk berekspresi atau mencoba membuat animasi kupu-kupu sederhana. Ya.